Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dion di Dion Hanif Official. Insyaallah Dion di video kali ini akan melantunkan azan maghrib di Masjid Mukhlisin. Ya, ini masjidnya sudah tepat berada di belakang Dion. Ini letaknya berada di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Nah, di kesempatan kali ini dia juga ditemani oleh Adi Hasan ya, dan ini sepupu Dion, Mikdam ya. Oke. Setelah ini kita coba ya langsung jalan menuju masjid, terus kita masuk ke dalam masjid ya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, dan share juga. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Dion Official yang akan mendatang. Oke, sekarang kita langsung aja jalan menuju masjid, yuk. Itu kan tangga. Alhamdulillah sekarang Dion sudah berada di dalam masjid ya. Jadi ini kita tinggal menunggu waktu maghrib tiba ya. Terus kita ini sambil siap-siap juga mencari posisi enak ya untuk melantunkan azan ya. Mencari posisi yang nyaman untuk melantunkan azan. Jadi untuk teman-teman tonton terus videonya, jangan di skip ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah, selesai sholat maghrib berjamaah di Masjid Mukhlisin ya, yang rupanya berada di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah tadi Jen juga dapat melantunkan azan maghrib ya di sini tadi dengan irama jiarkah. Tadi ada azan sama mitam ini tadi sudah pulang ya, pulang sendiri tadi jalan kaki ya. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Tentunya untuk teman-teman nantikan video seterusnya, video petualangan azan di Dian Hanif Official. Juga jangan lupa subscribe tentunya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, like, comment, and share. Juga jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video Dian Hanif Official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.